kerana selain daripada Tan Sri dan juga Datuk kepada Cik Wan telah bersama-sama kita studio pagi ini, juga ialah wira-wira yang telah pun diundang ke studio walaupun mereka penat, tapi mereka masih sanggup lagi untuk bersama kita. Jadi kita bersama dengan George Miranda di 4A TV. Silakan George bersama dengan Wira. Terima kasih Tarmimi dan Azlina. Bersama kita pagi ini ialah sebahagian daripada pasukan badminton kita yang berjaya mengembalikan Piala Thomas ke tanah air dan seterusnya mendapat gelaran sebagai pasukan badminton yang terunggul di dunia. Tahniah diucapkan kepada pasukan kita ya. Dan Jailani, sebagai pemain yang paling berpengalaman, bagaimana perasaannya setelah sekian lama menunggu, kini Piala Thomas menjadi milik Malaysia? Tentunya saya merasa amat terharu dan bangga kerana setelah sekian lama, lebih kurang 25 tahun kita menanti Piala Thomas, dan saya berterima kasih kepada semua yang berkenaan dan juga peminat yang sentiasa memberi sokongan padu kepada pasukan Malaysia sehingga kami dapat mengembalikan Piala Thomas pada kali ini. Terima kasih Jailani. Dan saya berpendapat bahawa sokongan padu itu menyumbangkan kepada kemenangan kita ya. Terima kasih Jailani. Kita berpindah pulau kepada Rashid ya. Sebagai pemain perseorangan yang pertama, anda menanggung beban yang agak berat ya. Tapi akhirnya berjaya juga untuk mengalahkan Ardi untuk mendapat mata pertama untuk Malaysia ya. Pada pendapat Rashid, apakah faktor utama yang menyumbangkan kepada kemenangan itu? Faktor utama saya adalah semangat yang tidak mudah mengalah serta sokongan daripada peminat tanah air menyemarakkan saya lagi untuk bermain dengan sungguh-sungguh, bermati-matian demi untuk kejayaan negara. Terima kasih diucapkan kepada Rashid ya. Telah berusaha dengan bersungguh-sungguh ya. Sekarang kita berlari pula kepada Fu ya. Fu membawa mata kedua Malaysia semalam dan bermain dengan cemerlang ya untuk mengalahkan Allen dalam dua set. Daripada mirip muka Fu ya ataupun facial expression, nampak semula itu killer instinct. Bagaimana perasaan Fu semalam? Saya masuk ke gelanggang dengan bersemangat dan ingin mendapatkan satu poin selepas Nazir Janjalani telah dikalahkan. Semangat untuk terus berjuang tak adalah. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Fu ya. Sekarang kita beralih pula kepada Chia Sung Kit dan Su Beng Kiang ya, yang telah berjaya mendapatkan poin ketiga ataupun mata kemenangan untuk Malaysia ya. Pasangan muda ini menunjukkan kebolehannya bermain dalam tekanan, pressure ya. Apakah pendapat Chia mengenai kemenangan semalam? Saya amat berasa bangga kerana dapat mendapat mata kemenangan untuk Malaysia. Dan saya amat berterima kasih kepada peminat-peminat rakyat yang banyak memberi sokongan kepada kami. Terima kasih. Yes. Semakin ada komen? Tak. Nampaknya pasukan kita lebih suka membiarkan kebolehan mereka di stadium, di gelanggang ya, daripada bercakap. Terima kasih diucapkan kepada pasukan. Terima kasih. Sikit sebanyak komen daripada pasukan badminton Malaysia yang telah meraup Piala Thomas setelah rakyat menunggu 25 tahun. Bersama kita pagi ini juga ialah Profesor Koo daripada UM ya, yang akan mengulas sedikit sebanyak mengenai prestasi Malaysia dalam Piala Thomas. Dipersilakan Profesor. Ya, bila Tan Sri Elias Omar kata Malaysia akan menang tahun ini, ramai orang tak percaya. Tak percaya ya? Kerana berasaskan prestasi pemain Malaysia dalam kejohanan-kejohanan di merata tempat, nampak prestasi mereka tak begitu konsisten. Tak konsisten lah ya. Tapi adakala ada buat upset, kemudian kita dikalahkan oleh Korea Selatan. Itu punya satu hal. Jadi ramai sangat orang meramalkan mungkin kita tak sampai semifinal pun. Oh. Jadi bila kita bertemu dengan negeri China, itu memang sangat membimbangkan. Betul-betul. Kita semua. Tetapi jelas sekali kemenangan kita itu berlaku
Pada masa Rashid mengalahkan Chow Chen Hua. Itulah. Itu yang memang titik peralihan titik yang sangat penting. Yang terutama sekali memberi keyakinan. Chow Chen Hua mendahului Rashid dalam set yang ketiga. Betul. Dan dia itu memang dianggap sebagai juara dunia oleh umum. Jadi mulai daripada masa itu, saya rasa ramai orang mula percaya Malaysia boleh menang. Boleh. Namun demikian, dari semasa ke semasa itu ada juga saat-saat yang mendebarkan. Betul. Tapi permainan Sun Kit dan Meng Qiang dalam pertemuan dengan negeri China pun begitu baik. Begitu baik. Mereka juga prestasinya terumbang-ambing selalu. Jadi bila mereka bertemu dengan Indonesia, kebanyakan orang sudah mempercayai Malaysia akan menang. Ada. Ramalan saya keluar dalam Akhbar hari ini. Saya menulis pada pagi hari Sabtu. Begitu confident, begitu yakin. Ya, 3-2 atau 4-1. Ya. Oh, untuk kita lah. Untuk kita. Hampir sampai 4-1 kan. Betul. Jelas, saya cukup jelas kita akan menang yang pertama. Akan kalah yang kelima. Betul. Tapi Rashid itu mengambil masa yang lama juga untuk akan mengalahkan Hadi. Tapi saya rasa keunggulan Ardi itu jelas. Rashid itu jelas. Hanya Rashid sendiri yang tahulah mengapa sampai 3 set ya. Sampai 3 walaupun set. Dia mendahului 9-0 pada set yang kedua. Set yang kedua. Saya nampak ada perubahan taktik ya. Padahal taktik yang begitu berkesan, mula-mula Rashid menolak Ardi ke belakang dengan baseline. Dengan pukulan yang tinggi. Dia tu pendek. Jadi dia susah nak membalas pukulan tu. Tapi tiba-tiba Rashid tukar taktik tu. Jadi memberi peluang kepada Ardi untuk mengejar. Tapi selain daripada itu, saya rasa memang kita sudah mengharapkan akan menang. Hanya siapa saja, sama ada Fu Kok Kiong atau Sun Kit Meng Qiang akan mendapat mata kemenangan. Mata kemenangan. Itu sajalah. Nampaknya Profesor Ku begitu confident ya. Walaupun penonton di rumah dan juga di stadium agak gemetar. Tapi Profesor Ku nampak quiet confidence ya. Ya, selalunya mereka menghadapi masalah dalam set yang kedua. Set yang kedua adalah masalah. Macam Kok Kiong juga dengan begitu mudah dia mengalahkan Allen dalam set yang pertama. Set yang kedua ada sikit masalah. Bimbang juga. Tapi dapat mengalahkannya dalam dua set juga. Ya, dua set juga. Bagus juga. Kita semua berbangga dengan kemenangan pasukan kita dan dapat juga mengembalikan Piala Thomas ke negara kita. Pada pendapat Profesor, apa pula dari sekarang? Bagi saya, ini memang saat yang sangat berarti kerana saya telah mengikuti perkembangan badminton sejak awal lagi ya, masa negara ini menang pada 49 dulu. Saya masih di sekolah tapi saya sudah mula mengikuti. Dan masa itu badminton di Malaysia memang suatu sukan yang begitu popular juga. Bukan macam sekarang. Sekarang hanya ada beberapa orang yang agak terkemuka ya, yang selalunya diberi perhatian dan sebagainya. Dulu di rumah orang selalunya ada gelanggang badminton. Ada juga. Biasa mainlah. Jadi masa saya kecil-kecil lagi sudah mula bermain badminton. Jadi mungkin sekarang banyak berubah. Mungkin sekarang memandangkan kemenangan ini, kita akan kembali kepada konsep lama tu. Selagi semua orang main untuk hanya sekarang sengaja. Sudah ada persaingan daripada squash, daripada bowling, daripada golf juga. Orang muda sekarang pun bermain golf. Nampaknya daripada kemenangan ini, kita kembali keyakinan kesukanan negara kita ni. Dan nampaknya setakat ini sajalah. Profesor, terima kasih. Dan juga pemain-pemain badminton negara kita, terima kasih diucapkan kepada mereka. Dan tahniah sekali lagi. Kita kembali ke Ahmad Tarmimi dan Azlina di Studio 3. Terima kasih. Ya, terima kasih George, dan terima kasih juga kepada para wira-wira negara kita yang telah sanggup datang pagi-pagi, subuh-subuh ke studio pagi ini untuk bersama dengan Rancangan Sepak Bola Malaysia. Kami ucapkan terima kasih, Tania. Walaupun mereka telah memikul beban yang begitu hebat, beban 18 juta dan sebagainya. Jadi mungkin kita cuba tanya pertanyaan terakhir kepada Datuk Dr. Fadil tentang Thomas Cup ini sebelum kita balik kepada topik ini. Macam mana Datuk, kali terakhir apa yang Datuk sebutkan pagi ini? Sekarang ini kita telah dapat kembalikan semula Piala Thomas. Dan kita masih ingat, tak lupa, kedering di telinga kata-kata Perdana Menteri kita sendiri. Jangan dibenarkan piala itu keluar daripada Malaysia.
Maka mulai pagi ini juga kita dah fikir bagaimana nak pertahankan Piala Thomas 2 tahun akan datang. Itu satu cabaran, satu tanggungjawab yang bakal dipikulkan oleh Persatuan Badminton Malaysia. Maka mulai sekarang juga kita akan membuat persiapan untuk memastikan sudah mulanya Piala Thomas datang masuk balik ke Malaysia, kita mahu ia yang bertapak di Malaysia. Kalau boleh, berapa ramai yang boleh? Setakat mana yang boleh? Kita mahu menunjukkan kepada dunia yang Malaysia merupakan jagoh dalam sukan badminton di pangkat antarabangsa. Itulah harapan untuk kita semua dan harapan rakyat Malaysia semua, harapan para pemain supaya Piala Thomas dan juga keagungan badminton di mata dunia tetap berkesan dan tinggal kekal, insyaAllah sebenarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dato' Fadzil Cik Wan kerana sudah datang studio pagi ini. Walaupun tidur tak cukup, tapi dalam seronok kita boleh buat apa saja. Terima kasih. Ya, kemarin 16 hari bulan Mei tahun 1992 adalah hari guru. Hari yang penting untuk kita semua, kita semua pernah berguru. Jadi mula Rashid melalui 9-0. Lepas tu dia kejar balik tu. Yeah. Itulah dia. Macam mana tu? Waktu ketika tu. Itu. Memang kena apa? Cekal lah. Kena cekal, kena sabar, tenang. Saya rasa penonton pun memberi satu perangsang yang sungguh sorakan yang sungguh gemuruh. Sorakan daripada penonton juga memberi lagi semangat lah untuk menang. Dan juga peminat ketika itu. Tapi belum dari pun saya pun dari apa ni, tiap-tiap kali dia orang turun ke gelanggang, saya selalu peringat lah. Apa dalam apa keadaan pun mesti tenang. Tapi nak tenang hati bukan senang. Dua T lah yang tenang hati. Dua T maksudnya sebenarnya tenang, semangat tu. Tenang dan tangkas kan? Tangkas tidak, tidak. Dia orang salah cakap tu. Yang sebenarnya tenang dengan semangat, dua tu mesti ada. Tenang pula, nak tenang cakap je kita senang. Sebenarnya kalau mereka pergi gelanggang susah. Nak tenang hati sebab takut juga darah gebur. Tapi saya kata nasihat mereka, macam mana pun cuba tenang hati. Kalau dapat mereka menguasai diri sendiri, maka barulah mereka dapat menguasai lawan. Jadi itu mata tenangan Rashid. Itu Rashid. Jadi Rashid dia tenang. Betul-betul puas lah rasa. Puas. Sebab tak pernah kalahkan dia lagi. Belum pernah Belum pernah. Ini dia kalahkan dua pemain yang dia belum kalahkan Rashid. Satu Larsen, satu lagi Zeljan. Dan ini adalah berguru. Ini berubah. Rashid Jelani. Macam mana Jack? Lawanan ini? Mereka main bagus. Malam tu kita main bagus. Cuma yelah dragging lama, lama sikit kan. Pasal masing-masing dah tahu corak pemain dan masing-masing. Jadi alhamdulillah set ketiga tu dia dah penat kan. So advantage pada kita lah. Sebenarnya ini adalah satu permainan yang paling baik yang cemerlang sekali bagi Razif dengan Jelani. Pemain yang terbaik sekali lah, permainan yang corak permainan Razif Jelani yang terbaik sekali. Dan kemenangan inilah saya rasa kemenangan yang paling manis juga yang menjadi sebagai apa ni tunggak kemenangan kita mendapat Thomas Cup. Mungkin orang belum tidak begitu faham. Kalau Razif Jelani kalau kalah ini maknanya Piala Thomas ni dia di Jakarta ni. Jadi itu bukan saya nak puji budak-budak ni lah. Inilah kemenangan yang yang amat penting sekali yang menjadi mata kedua. Dengan mata kedua diberi kepada kita, kita nak cari mata ketiga. Masa itulah yang apa Kok Kiong pula kalah dengan Wu Wengkai. Jadi mata yang penentuan ialah Sung Kit dan Beng Kiang. Mereka pula datang. Ini jadi, dia Fu ah. Tu Kok Kiong. Kok Kiong bermain dengan Wu Wengkai. Dia buat ni Kok Kiong ni dia salah langkah. Macam mana Kok Kiong betul ke salah langkah? Wu Wengkai tu muda. Kok Kiong tu dia dah menang masa dia dah leading dulu, dia dah mendahului. Dia nak cepatkan sikit. Dia tak sabar juga. Sungguh pun saya selalu nasihat apa ni peringat, jangan tenang, sabar, sabar, jangan gopoh, jangan cuba menamatkan permainan dengan cepat. Cari mata penamat yang cepat tak boleh. Ambil masa. Tapi dia terlupa juga situ. Terlupa juga. Tengok. Lepas tu dia jagalah. Agak memang betul apa yang Tan Sri katakan, ya, Fu? Betul. Lebih kurang, betul ke? Sebab apa tak, dia main cepat. Wu Wengkai memang cepat tak apalah. Wu Wengkai panjang. Ini dia. Ini pula Tan Sri. Berguru dua negara. Macam mana Chia Sung Kit dan juga... Ini pun saya rasa permainan mereka yang terbaik juga. Sebab ini kita berdua, kedua-dua bergu ni bermain yang paling cemerlang saya rasa. Dalam turnamen ini, saya rasa kalau nak ikut lah, nak ikut kita nak ukur, kalau nak bagi hadiah,
Kedua-dua bergu ni kerana menentang Cina. Mm-hmm. Kedua-dua sebab apa? Nak menentang, nak mengalahkan bergu Cina. Ya. Yeah. Kedua-dua bergu. Kali pertama bukan mengalahkan mereka agaknya. Chia Sungkit dan juga Subengkia. The second time. Yang kedua. Dan ni sebab nak kalahkan bergu Cina di dalam satu pertandingan, dua-dua bergu kalah. Mm-hmm. Boleh kata satu tugas yang mustahil. Yeah. Kalau orang bagi arahan kat saya. Mm-hmm. Kalau Perdana Menteri kata Ilyas, awak suruh kedua-dua bergu kalahkan bergu Cina, saya kata mungkin satu bolehlah saya cuba. Dua-dua susah. Tapi kita dapat dua-dua malam tu. Yeah. Ini adalah satu kejayaan yang amat membanggakan. Yeah. Kerana inilah saya kata Thomas Cup. Jadi kita kemenangan Thomas Cup bukan kerana kita mengalahkan Indonesia. Yeah. Mm-hmm. Tetapi yang ya Cina dengan Indonesia. Daripada peringkat awal lagi. Jadi Tan Sri dan juga jago-jago kita ya, Barry Thomas dah dalam milik kita, dalam tangan kita. Perancangan untuk masa depan. Yang penting sekali ini yang datang ni, Olimpik di Barcelona. Macam mana perancangan ataupun strategi yang perancangan itu sedang berjalan. Sedang berjalan macam biasalah sebab kita rancangan kita ni bukan 2 bulan sudah, 3 bulan tidak. Mm-hmm. Bertahun-tahun dulu. Yeah. Dah kita mula merancangkan Thomas Cup dan bila kita tahu mendapat kabar bahawa badminton akan dipertandingkan sebagai pertandingan pingat medal tournament sport, maka kita pun meningkatkan lagi pertandingan latihan kita. Mm-hmm. Dan target saya ialah itulah, saya bagi arahan kepada mereka. Mm-hmm. Rashid dengan Kok Kiong mesti menang dalam semi final. Jadi kedua-duanya mesti masuk final. Itu target. Mesti ada target tinggi. Dan kedua-dua dan Razif Jelani dengan Sungkit Subeng Kiang, Chia Sungkit, kedua-dua pasangan kita mesti masuk final juga. Jadi maknanya tugas mereka ialah memenangi dalam peringkat semifinal. Mm-hmm. Itu strategi. Kalau mereka dapat menangi, jangan ingat final, ingat semifinal cukup. Mm-hmm. Beringat nak ingat final susah. Semifinal psychologically itu dengan psikologi senang. Jadi ingat mesti menang di peringkat semifinal. Mm-hmm. Kalau dapat sampai ke semifinal menang, insyaAllah kalau kedua-dua Rashid lawan dengan Kok Kiong final, saya tak kisahlah. Siapa menang, siapa kalah, itu tak apalah. Kita bagi hadiah sama banyak. Hadiah kali ini dengan banyak. Jelani dengan Razif pun kalau masuk dengan Sungkit Bengkiang, masuk ke final, syukur Alhamdulillah. Masuk kalau kedua-dua. Macamlah terjadi dalam Commonwealth Games dulu. Di Auckland, kedua-dua pasangan, kedua-dua single masuk ke final. Dah kita tahu. Sebelum final lagi, kita dah tahu siapa yang pemenang. Malaysia yang menang. Ya, sama ada Rashid ke, Kok Kiong ke, yang menang ialah Malaysia. Jadi anak Malaysia. Ini yang kita pentingkan. Itulah strategi. Sekarang biarlah mereka rehat dulu seminggu dua. Lepas tu baliklah ke back to the grind. Yeah. Balik kepada tu. Jadi kalau boleh sebelum tu kita imbas sebentar. Ya. Perlawanan semalam ni. Yang saat-saat yang paling sukar sekali. Yeah. Tenang kan, tak ada apa-apa dah berlalu. Kita tengok balik macam mana cara kita main. Ini pertandingan ini yang peranan kritikal selain daripada Rashid, Kok Kiong. Kok Kiong pula ya. Rashid memanglah beliaulah yang selalu jadi pioneer yang tertekan, pemain yang habis kuat tekanan Rashid. Tapi apabila Rashid menjalankan tugasnya, itulah bila Razif Jelani sebab mereka tak sihat kalah, maka rasa tak puas saya cerita tengok. Tak apa, saya kena nak ambil ni tape record balik lah semua. Masa hari yang berjalan Tan Sri tak tengok. Tak tengok lah. Dia ada masa kena melarikan diri kat Tan Sri. Kena melarikan diri. Kalau tidak ada pantang larang saya. Oh gitu kan? Ya, dia orang tahu je sama ada saya ada tak ada. Kadang-kadangnya saya perlu ada. Bila sekarang-kadang saya tengok, bila saya pergi, ada yang mula menang. Baik. Tapi kadang-kadang saya pergi, dia kalah, saya undur, dia menang. Macam semalam tu banyak kali bila saya undur daripada situ, mereka mula menang. Jadi bukan jinx ni ya? Bukan jinx. Itu dia. Jadi yang ini saja Tan Sri, jangan tak silap saya, sejam setengah. Oh, lama semua. Rashid ya? Mana-mana tu sejam setengah tu? Betul. Lemah, dia lembek tu. Lemah lah benar. Tengok dia lemah. Dalam pun tak betul. Macam dia merangkak, tapi pasal menang punya pasal. Kenalah dia jalan tegak sikit. Tapi bila saya pegang dia tu, dia dah macam dia dah Balai jatuh ham. Dah ada. Air habis minum. Lemah kemalai dia dah. Habis minum air. Ini peranan Rashid.
Itulah tu lembek dia tu dah tu. Ini Razif dengan Jelani memang dia orang tu saya pun dah tengok, saya risau. Tengok saya lihat corak permainan mereka. Saya tahu yang saya risau Jelani yang yang lemah. Dia tapi jangan tak salah saya, Jack kalau boleh saya ajukan satu soalan. Selepas Jack jatuh, saya rasa agak menampakkan sangat menurun pada sudut itu. Bagaimana agaknya, adakah terlalu pressure, letih mana? Ataupun memang dalam keadaan demam lagi ketika itu? Itu tak sihat. Tapi pasal mengenalkan pasal kita satu pasukan, saya tak mau tunjukkan that saya ni tak ada fighting spirit. So sebenarnya saya apa nak main sampai ke yang penghabisan. Kalau menang tu kalau boleh nak menang lah kan. Kalau tak boleh, yang penting tu cuba dan tunjukkan pada tim yang kita ni sama-sama berusaha. Kalau boleh dah tak nak bangun dah tu. Letih saya jatuh tu macam tak nak bangun lah. Dalam letih, lemah. Dia heran kenapa dia lemah pada hari tu pula. Sungguh pun dia demam sikit, demam tu tak banyak. Tapi ni Kok Kiong pula. Dia pula yang menebuskan. Menebus nasib kita pula. Kok Kiong bagaimana bila dapat tahu? Giliran pula. Kok Kiong bagaimana agaknya bila dapat tahu bila Razif dan Jalan yang tidak dapat ni, Kok Kiong pula bagaimana semangat? Semangat saya, sebelum saya masuk court, saya fikir, saya cakap sendiri, make sure that saya tidak putus asa. Mesti nak menang, Mesti nak menang. Itu yang straight set tu kan? Itulah masa Razif Jelani telah kalah. Masa set ketiga, saya pergi dalam bilik, bersalin, pergi cakap dengan Kok Kiong. Sekarang Kok Kiong, awak punya tiba-tiba giliran awak pula. Razif Jelani mungkin kalah. Jadi awak mesti cekalkan sekarang. Determination, sediakan fikiran, mental preparation untuk menentang Ireland. Mesti menang. Kalau awak kalah, habis kita. Ini pula Su dan juga Syah. Macam mana kan ni? Ini yang penentuan. Bagaimana ketika itu? Ketika berlawan, ketika bermain. Nak menang aja ataupun macam mana masuk dalam game dan sebagainya itu macam mana? Dia tak mau ingat yang agaknya macam mana dia boleh apa mengalahkan Bulu Indonesia ini ya. Ini Sun Kit dengan Beng Kiang pun hero lah. Ya. Yeah. Dua kali mereka menjadi penentu lah. Inilah penentu ya. The finishing touch. Pukul 12.37. Pukul 12.37. Pukul 12.37 dah tak ya. Jadi itulah yang menjadikan penentuan mereka. Yang menjadi malam. paling bahagia sekali bagi Malaysia. Sampai meneteskan air mata dan sebagainya ya. Saya rasa dalam menteri pun dah dapat facts. Dari Perdana Menteri itulah sedang berehat. Sekarang saya rasa Perdana Menteri mungkin lena lah. Betul lena sungguh-sungguh. Saya rasa sungguh pun sebelum pertandingan habis mungkin beliau tidur. Tapi saya rasa tidur tak lena. Mungkin. Sekarang saya suka lah. Mungkin. Ya. Sungguh pun kita tak tahu di mana beliau berada sekarang. Tapi saya percaya bila dah dengar berita, PM kita yang berhormat Perdana Menteri akan dapat tidur dengan nyenyak lah. Agaknya apa hadiah yang amat berhormat kepada pemain-pemain kita ni di Antan Sri? Dapat agak-agaknya? Saya tak tahu tapi agak saya dengar cerita tu banyak lah. Banyak lah agaknya. Desas-desu sajalah ni. Desas-desu. Tapi saya tak kisah. Kerajaan akan memberi hadiah yang setimpal dengan kejayaan mereka, setimpal dengan sumbangan mereka. Dan inilah saat yang paling bahagia Tan Sri selepas suku abad. Inilah kita selepas suku abad. Kita peluang untuk meraih dan Dara Thomas yang kita idam-idamkan selama ini. Balik kita kembalikan semula kegemilangan Malaysia dalam bidang badminton. Jadi sekarang kita world power. Kita nombor satu sekarang. Mereka kata inilah, yang akan diletakkan dalam saya museum, cadang ya? Kita letak di museum supaya orang ramai dapat melihat. Saya percaya setengah tu belum lahir lagi. Apabila kita kalah ataupun kita menang buat kali yang akhir, terakhir pada tahun 67. Jadi mungkin banyak anak-anak muda ya. Dah 25 tahun. Ini Rashid pun belum juga.
Ada lahir masanya itu pun. Jadi jadi Mira. Ni rasa-rasa tadi saya tanya untuk pemain-pemain, untuk rakyat jelata rasa ada cuti ke tidak? Saya tak ada.